Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, share. Kali ini saya kedatangan sebuah mic eksternal ya dari Rode yang baru datang. Saya beli di Shopee. Harganya ini 750-an. 750-an kalau nggak diskon. Jadi saya beli ini dapat diskon yaitu 749 kalau nggak salah ya. Kalau nggak diskon tulis apa di etalasenya itu 775-an. Jadi ini saya beli di Shopee Mall langsung di Rodenya ya. Seperti ini kemasannya. Sekitar 20 cm boxnya dan kesininya 15 cm-an atau 10 cm. Tebalnya sampai 6 mungkin sekitarnya. Dan ini original ada hologramnya seperti ini. Dan ada stiker-stiker ini, stiker quality pass. Jadi ini apa ini? Bukan stiker. Ini stiker Rode VideoMic. Jadi saya akan menggunakan mic ini untuk merekam berikutnya video-video saya ya. Akan saya coba merekam dengan mic yang mahal seperti apa hasilnya, karena saya berada di dekat jalan raya. Mungkin suaranya tetap aja burem ya. Ini ada emboss original premium kualitas tulisannya di sini. Oke, langsung saja kita bongkar seperti apa dalamnya. Langsung kita buka di sini. Ini masih tersegel. Ternyata agak susah. Ini mic-nya kecil. Di sini tulisannya khusus iPhone dan iPad. Tapi saya akan mencoba menggunakan Android nanti. Apakah bisa untuk Android atau tidak ya? Biasanya ya bisa saja, cuman harus pakai aplikasi lain gitu. Seperti ini isinya, boxnya kosong kosong, ada apa-apanya. Kartu garansi ada di dalam sana. Wadahnya seperti ini, ternyata ditancepin sudah. Ini micnya gede ya, ini gede ternyata. Bandingin aja sama cutter ini, hampir sama panjangnya, gede. Saya kira kecil ini, ternyata gede. Gimana nih bukanya? Ditarik aja ya. Gede ya ternyata ya. Nah, ini yang original seperti ini. Di Shopee pun ada yang jual yang OM katanya, harganya sekitar 400-an. Cuman ini yang original saya beli, ternyata micnya seperti ini pemirsa. Dan saya lihat micnya di dalam sana itu miring ya, kurang presisi, padahal ini original.
Made in Australia. Ini untuk ke headset, ini langsung colok HP. Nah, dapatnya ini seperti ini harganya 750.000. Nah, ini taruh kita aja dulu. Ini buat jepitannya di HP ya. Nanti bisa dipasangkan seperti ini. Kira-kira seperti ini pasangannya, jadi buat HP, buat ngejepit gitu. Ini buku apa ini? Quick Start Guide. Di buku petunjuknya seperti ini dalamnya. Cuman seperti ini kartu garansinya. Satu tahun kosong, belum diisi. Dan ini silikat gel. Udah, isinya cuman itu saja. Jadi isinya itu cuman ini aja, permisal. Ya, yang mau beli rode ini seperti ini. Ya, ini bentuknya kayak boneka ya. Kalau saya lihat ini kayak boneka. Nggak begitu rapi juga sih. Walaupun ini kualitas premium katanya ya. Dalamnya ada kayak busa-busanya. Tinggal dimasukin ya. Cobain kalau ada suara motor lewat seperti itu, bagus apa enggak suaranya. Ya, ini menggunakan mic Rode. Rode Video Mic Me. Jadi saya baru pertama kali membeli mic eksternal yang mahal seperti ini. Entah seperti apa suaranya, nanti akan saya juga penasaran suaranya seperti apa. Nanti akan mendengarkannya juga. Ini original dari Rode, saya belinya ya per tanggal berapa ini? Ini sampai tanggal tadi ya. Berarti Senin tadi sampai. Senin tanggal 15 November sekarang. Ini harganya 749, kalau nggak salah saya dapat ada diskon dari Rode-nya, dari apa namanya yang jualnya langsung dari Rode ya. Saya lupa namanya apa itu. Jadi dapatnya cuman ini sama ini, dan mic-nya ini lagi terpasang. Cuman ini saya pakai smartphone Redmi Note 8 Pro dan dicolok langsung ke Xiaomi ini. Jadi tidak ada gambar headset kedip-kedip ya. Biasanya kalau pakai mic eksternal yang biasa-biasa saya beli inback apa gitu, pernah saya beli juga, cuman dicolok langsung itu apa ada gambar headset kedip-kedip. Kalau ini enggak ada, jadi gambar headsetnya langsung ada terus, tidak kedip-kedip. Mungkin suaranya enggak putus-putus ya. Kalau mic eksternal yang biasa itu saya punya, jadi dicolok langsung kedip-kedip gambar headsetnya. Jadi posisi ngerekam seperti ini akan hilang-hilang suaranya, hilang muncul. Ini saya tidak menggunakan ini dan tidak menggunakan jepitannya, saya tidak pasang, saya langsung pasang di pojok di bawah HP. Ini sekarang akan saya coba pakai ini ya, saya ganti apa, saya tutupin dulu pakai ini, suaranya seperti apa. Ini suara motor di luar rame sebenarnya.
Dan ini menggunakan bulu-bulu tadi, namanya apalah, saya nggak tahu nih. Bulu-bulu ini saya pasang, suara saya berubah nggak? Halo, tes tes, suara motor lewat, oh, motor kenceng lewat, gimana? Ada perubahan? Ini terlalu berat bulunya ini ya, jadi di HP ini melintir-melintir, saya pegangin. Karena saya tidak pasang penjepitnya, ini karet, jadi cukup berat dan cukup gede. Ini nutupin tombol bagian bawah karena Xiaomi ini saya colokan headset ada di bawah. Ini posisi saya ngomong ini sekitar 5 cm dari bulu. Nah, ini 10 cm. Saya ngomong cukup cukup pelan ya, tidak ngomong seperti orang ngobrol biasa dengan orang gitu. Ini saya ngobrolnya pelan, dari tadi itu pelan, soalnya apa, di sebelah saya itu ada orang tidur, tetangga, di ruko-ruko apa di toko-toko kan, jadi sebelahnya ada tetangga tidur di sebelah, jadi nggak berani tarik-tarik atau kenceng-kenceng suaranya, takut ganggu orang sebelah ya. Mungkin segini cukuplah untuk didengar suara saya ya. Makanya saya beli headset ini, apa, mic ini, biar harapan saya suaranya bagus biarpun saya ngomong pelan. Begitu ya, ini Rode VideoMic Mi yang original ini, emboss ini yang nimbul, apa enggak kelihatan sih, pokoknya nimbul ini, apa, logo ini MPP, apa enggak tahu singkatannya apa, MPP. Yang lain seperti ini, hologram di bawah. Ada kode QR. Ini buatan Australia, negara tetangga. Gambarnya kanguru. Ya, cukup sekian video dari saya untuk unboxing atau unboxing untuk mic Rode ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton tentunya ya, yang mau beli Rode ini isinya seperti ini saja, tidak ada yang lain. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dan juga tonton video saya yang lain kalau udah ada, kalau belum silakan tungguin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.